Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Regina. Dan di video kali ini aku bakal bikin Shopee haul yang berkaitan sama nih sport bra. Jadi as you guys know, belakangan ini aku kan lagi senang banget workout, lagi senang pergi ke gym gitu kan ya, because itu tuh kayak stress reliever aku banget, kayak bener-bener kalau enjoy aja gitu. Jadi aku mau ngerekomendasiin beberapa sport bra yang udah aku beli dan udah aku cobain sendiri. Mulai dari 78 ribuan aja guys. Ini kualitasnya oke banget dan sampai sekarang awet juga. Terus pilihan warnanya pun juga banyak. Ada yang ada size-nya juga. Pokoknya kalian wajib banget buat nonton sampai akhir video. Tapi sebelum itu make sure kalian subscribe ke YouTube channel ini. Supaya YouTube channel ini bisa lebih berkembang. Dan pastinya follow juga Instagram aku. Karena banyak banget info dan pastinya giveaway di sana. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke video. Bilang aku lagi suka banget nih nge-gym gitu kan ya, karena biasanya kan sehari tuh aku olahraga 2 kali, pagi biasanya aku Muay Thai, sorenya aku nge-gym gitu kan. Terus aku pengen pakai baju gym yang beda-beda gitu, kayak sport bra sama leggingsnya sama outernya itu beda-beda. Tapi kali ini khusus untuk sport bra aja nih guys. Seperti biasa aku akan mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya guys. Yang pertama ini adalah sport bra warna biru. Sebenarnya dia itu sport bra tapi bisa jadiin kayak tank top gitu kalau kalian mau, atau mau dipakai buat pergi-pergi silahkan banget, karena di dalamnya itu tuh udah ada kayak bra padnya, jadi udah bener-bener aman banget. Dan belakangnya tuh modelnya kayak silang gitu. Nah dia tuh juga ada beberapa warna, cuma aku sesuaiin kan sama baju workout aku di lemari itu ada warna apa aja. Nah ini tuh aku nggak ada warnanya, jadi aku pilih yang warna biru muda dan ada ukurannya. Kalian bisa baca di description linknya. Ini aku pilih yang size-nya L dan aku beli pas lagi diskon, jadi harganya itu cuma 78.320. Dan ini tuh bener-bener nyaman banget, bra pad-nya itu nggak kayak murah gitu loh yang gampang copot atau kayak terpelintir gitu di dalam, tenang aja, enggak, masih aman sampai sekarang. Nah yang kedua, ini bener-bener mirip banget kayak tank top guys, jadi emang agak seksi gitu. Dan menurut aku yang kedua ini, kalau kalian punya apa sih kayak lemak kayak aku di dekat ketiak sini, mungkin kalian gak gitu suka sama yang satu ini, karena sebenarnya tuh kayak bener-bener apa ya, kelihatan aja gitu. Dan dia tuh talinya juga gak bisa di-adjust kan, jadi kalian bener-bener harus mikir banget nih, pas nggak ya di lingkar dada aku, tapi nggak terlalu pendek di talinya gitu. Tapi aku pilih yang L dan warnanya tuh yang peach. To be honest, di aku talinya agak sedikit kepanjangan, tapi dia itu ngepas di lingkar dada aku. Bingung kan? Jadi aku juga agak bingung, cuma ya nggak apa-apa lah. Makanya aku bilang ini tuh agak seksi, terus dia nggak nutupin apa sih lemak dekat ketiak ya, karena itu. Dan ini aku beli dengan harga Rp99.000 aja nih guys. Lanjut, ini adalah yang aku pakai sekarang. Ini salah satu favorit aku, tapi sayangnya dia juga bikin kayak lemak di dekat ketiak sini tuh kelihatan gitu. Jadi harus dinaikin kayak gitu supaya dia tuh nggak kelihatan. Nah, ini juga udah ada bra padnya dan kamu tuh bisa adjust. Dia tuh bener-bener kayak bra gitu, di belakangnya ada kaitan, jadi bisa disesuaikan. Tapi aku pilih yang L karena kan ada ukuran cupnya, jadi bisa kalian ukur dulu lingkar dada kalian kira-kira muat atau enggak gitu. Nah ini aku beli dengan harga Rp115.000. dia juga ada beberapa warna dan ini tuh agak nge-crop guys. Kalau dua yang sebelumnya itu kan kayak atasan gitu kan, nah kalau ini tuh bener-bener agak nge-crop, jadi kalau kamu nggak pede gitu kamu bisa pakai luaran lagi. Nah ini adalah yang terakhir, ini aku belinya sebenarnya satu set ya guys, tapi suka aku mix and match sama baju olahraga aku yang lain, karena lumayan banget gitu kan ya. Nah ini tuh atasannya menurut aku biasa aja modelnya, tapi aku suka sama bahannya, one of my favorite ini. Soalnya dia bahannya tuh kayak rajut gitu, tapi tebel gitu, dan ini bukan kayak bahan
sport bra yang lainnya. Yang terakhir ini dia karena bahannya kain gitu, jadi kalau kalian keringetan itu bener-bener apa ya istilahnya kayak basah gitu loh. Tapi ini bener-bener bagus banget, aku suka banget bahannya tuh lembut, terus dia bener-bener nge-shape badan banget. Dan ini aku pilih ukuran L, warnanya tuh kayak merah bata gitu, tapi tetap cakep banget. Dan satu set ini harganya Rp287.500. Nah kalau untuk sport bra sendiri, aku emang gak banyak pilihannya gitu kan ya, karena modelnya gitu-gitu doang. Tapi pengen sih, nanti aku beli lagi kalau aku pengen, dan aku bakal bikin haulnya lagi. Tapi ini so far bagus-bagus, dan untuk range harganya pun gak terlalu yang mahal-mahal gimana banget gitu kan. Masih ada yang di bawah 100.000 dan ada yang di atas 100.000, tapi nggak nyampe 200.000 kalau dihitung-hitung. Nah, anyway, seperti biasa, aku akan taruh linknya sesuai urutan di video ini, jadi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box ya, guys. Anyway, thank you so much udah nonton sampai akhir video. I hope you guys enjoy, dan semoga video ini bermanfaat dan kalian teracuni. So, jangan lupa buat like, comment, dan pastinya subscribe ke YouTube channel ini supaya YouTube channel ini bisa lebih berkembang. So, I'll see you guys on next video. Bye!